mungkin karena saya pertama belum berpengalaman mengantar anak usia, kedua di tempat yang begitu megah, diatur sedemikian baik, dan saya nggak sangka bahwa kegembiraan harunya itu di capture oleh visual dari Venus ya, dari tempat universitinya Azriel. Jadi ya itu yang realnya aja sih, emang terharu banget. Seneng gak sih Minggu lihat pencapaian Azriel di sudah terus nanti kemampuan ya, pasti ada S2 gitu ya. Pasti ada pasang surutnya ya, dia juga perjuangan untuk dapat itu karena kondisi sekolah di saat pandemi kan gak mudah ya, dan sekolah online itu pasti akan sedikit membuat satu tantangan tersendiri kalau dia bisa selesai dengan nilai yang baik dan apa dia bisa melanjutkan apa yang sudah dia pelajari untuk jenjang berikutnya. Dia mau ambil subjek yang lain yaitu politik uner yang saya dukung sekali. Jadi ekonomi kan ya? Dia bisnis manajemen, untuk yang berikutnya dia ambil politik katanya. Ini sempat best moment gak sih? Mau dia selanjutnya mau kerja apa? Mungkin atau mau bisnis atau Ya sebelum menikah ya dia ambil sekolah dulu, sekolah lagi karena calonnya kan juga harus sekolah dulu. Berasa waktu sendiri, apalagi mau menikah nih nanti. Mudah-mudahan ada bisnis keluarga nanti. Nih, orang juga kan baru. Udah, yuk.